Dan Bunda ya, ya Daya, hari ini juga ada penampilan spesial. Kita akan menyaksikan Rampak Kendang. Dan Rampak Kendang ini spesial karena berkolaborasi dengan marching band Gita Pakuan ya. Tanpa perlu menunggu lama lagi, sepertinya juga teman-teman sudah siap. Kita akan segera sambut, ini dia Rampak Bedung bersama marching band Gita Pakuan. Thank you.
Ya, boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi buat Rampak Beduk dan juga marching band Gita Pakuan. Dan terima kasih banyak, silakan teman-teman dari marching band dan juga Rampak Beduk untuk beristirahat. Dan kita akan segera memasuki lomba-lomba yang pertama. Nah, lomba yang pertama ini yaitu ada lomba Rampak Beduk ya, teman-teman semuanya, Bunda ya, Ayah Daya. Dan para peserta tentunya sudah melakukan registrasi. Jadi mungkin yang sudah hadir atau lupa belum melakukan registrasi ulang, boleh silakan untuk melakukan registrasi ulang. Dan lomba-lomba Rampak Beduk ini akan diikuti oleh 5 grup. Di sini diantaranya ada grup Distorsi Percussion, lalu ada grup Black to Mark, terus grupnya ada Baraya, lalu kemudian El Fitian dan juga Gita Pakuan. Dan kita juga kehadiran juri-juri yang akan langsung menilai para peserta Rampak Beduk. Di sini juri yang sudah hadir ada Bapak Asep Romel dari DKM Masjid Raya Al Jabar. Bapak, selamat siang. Dan kemudian juga ada Akang Arif Cherry Bomsel ya, Akang. Selamat siang, Akang. Dan tentunya di sini kedua juri akan menilai secara sesama dari 5 grup yang nanti akan mengikuti lomba Rampak Beduk. Dan juga penonton ya, Bunda ya, Ayah Daya, silakan untuk menjadi saksi ya. Mana nih Rampak Beduk yang paling keren untuk menampilkan penampilan terbaiknya di sini. Aduh, mohon maaf terbang ya, Bu. Ya, nah, boleh titip dulu, terima kasih. Dan kita gak perlu lama-lama ya, Bunda Daya. Karena di sini grup 1, 2, 3, 4, dan 5 juga sudah siap di belakang. Kita mau panggil peserta pertama. Gimana, peserta pertama sudah siap? Siap ya? Oke, mantap. Juri-juri bersiap, para penonton di sini, Bunda Daya, Ayah Daya juga bersiap untuk menyaksikan. Kita langsung panggil aja peserta pertama yang akan tampil di sini, yaitu adalah ini dia. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah untuk Distorsi Percussion. Silahkan Distorsi Percussion untuk memasuki stage. Manda, ini pesertanya, boleh langsung naik. Nah, ini dia Akang Teteh dari Distorsi Percussion, yaitu peserta pertama dari Lomba Rampak Beduk yang diselenggarakan oleh Daya Beduk Deran pada siang hari ini. Ya, kita cari pentungannya ya. Silakan Teteh itu siap-siap. Peserta pertama kita di sini. Nah, nanti di sini juga ada adik-adik ya. Kalau lihat seru pukul-pukul beduk, siapa tahu nanti adik-adik juga jadi pengen belajar beduk ya. Boleh banget, nanti siapa tahu mau ditanya-tanya Teteh Akangnya di belakang panggung, boleh ya Dek ya. Gimana sih belajarnya, di mana, mau ikutan dong komunitasnya, siapa tahu adik-adik mau jadi pemukul beduk ya. Sudah siap? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi ya biar semangat. Ini dia Distorsi Percussion.
luar biasa ya. Itu tadi Distorsi Percussion. Peserta pertama, jangan kemana-mana dulu Teteh Akang. Kita mau tanya sebentar ya. Ini asalnya dari mana? Boleh berlima kenalan juga namanya satu-satu siapa? Oh ini mic-nya boleh. Teteh namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan dulu, ini Distorsi Percussion itu dari kota mana atau dari daerah mana? Silahkan. Jadi Distorsi Percussion itu eskul yang ada di SMA Negeri 19 Bandung. Oh, SMA ya, eskul Negeri 19 Bandung. Namanya boleh kenalan dulu atuh siapa? Aku Sarah. Sarah, Teteh Sarah. Aku Gina. Gina. Saya Petrus. Petrus. Aku Nafisa. Nafisa. Aku Gita. Gita, ya. Anak lima ini dari SMA 19 Bandung. Semoga kalian juara ya teman-teman ya. Kalau juara nanti hadiahnya dibagi-bagi dong ya. Atau ada rencana buat apa hadiahnya? Hadiahnya besar kan, hadiahnya tuh teman-teman ya, belum yang belum tahu bahwa hari ini lomba rampak beduk itu dari Daya Beduk Deran itu juara 1 hadiahnya 2 juta rupiah, juara 2 1,6 juta dan juara 3 1,2 juta rupiah. Wow ya, besar tuh hadiahnya. Kalau dapat mau dijadiin apa atau mau beli apa buat berlima ini? Jadi THR. Jadi THR ya, buat baju beduk ya, baju lebaran. Ini ada pelatihnya. Pelatihnya ikut. Ikut. Bapak siapa atau ibu siapa pelatihnya? Sebutin atuh. Coba. Adidip. Aduh, Adidip keren. SMA 19 ya, semoga juara. Terima kasih ya Akang Teteh dari Distorsi Percussion. Boleh silakan untuk kembali ke tempat dan menunggu pengumumannya. Kita akan segera memanggil juga peserta kedua dari lomba rampak beduk. Dan di sini sudah ada teman-teman dari Black to Mark yang sudah juga siap di belakang sana ya teman-teman ya. Gimana nih ya teman-teman peserta kedua Black to Mark ya? Coba pengen lihat dulu sudah siap atau belum. Boleh langsung memasuki stage-nya dulu teman-teman. Siapkan dulu semua-muanya ya, peralatannya juga teman-teman siapkan juga, jangan sampai ada yang terlewat, tertinggal. Peserta kedua ini akan diikuti, kemudian siap-siap peserta ketiga ada dari tim Baraya ya teman-teman ya. Coba mana tim kedua, peserta kedua Black to March yang mana ini? Sudah ada kah? Kita tunggu ya Bunda ya. Dan saya juga masih mau mengajak ya Bunda ya dan Ayah Daya yang ada di sekitar Masjid Raya Al-Jabar untuk bisa merapat ke area stage, karena kita masih membuka pendaftaran untuk lomba fashion show. Nah ini ada family ya, keluarga tuh, Bapak, Ibu, Bunda ya, Ayah Daya yang ada di sana. Kalau mau ikut fashion show boleh ya, langsung aja daftar ke panitianya, ke tim dari Daya tentunya. Nanti hadiahnya juga banyak banget. Untuk fashion show juara 1 750.000. Jadi yuk semua keluarga yang sudah hadir di sini untuk bisa mendaftar ikut lomba fashion show. Oh ini, Akang-akang ini. Halo Akang. Udah siap ya Kang? Siap. Kalau gitu teman-teman, Bunda ya, Ayah Daya, kita kasih sambutan meriah. Ini dia, Black to March.